Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa lagi bersama kami di Kandang Sapi Bos Farm. Di kesempatan video kali ini kita akan memperkenalkan sapi-sapi yang udah sol sama sapi-sapi yang belum sol. Yuk ikutin kami. Ini ada si Sagara nih. Ini si Sagara ini alhamdulillah ini udah terboking ke daerah Banjar ini. Ini ada si Atlas nih. Si Atlas ini sol ke daerah Semarang nih. Atlas sama si Jarvis. Kalau yang Tudor sementara belum sol ini. Si Tudor maskotnya dari kami nih. Ini udah banyak yang nawar tapi kita belum, harganya belum srek, jadi kita belum bisa ngelepas dengan harga yang kita inginkan. Terus ini ada si Aldebaran nih. Tuh, badannya mantap nih Aldebaran. Aldebaran ini sol ke daerah Menteng nih, Jakarta nih. Terus ada si Rod. Rod ini sol ke Bandung. Rod sama Olympus nih, dua ekor. Terus ini yang hitam, si Nero. Si Nero ini sold ke Cianjur. Nero sama si Miko nih, dua ekor. Jarvis ini sama Atlas ke daerah Semarang. Terus ada si Dallas. Si Dallas ini ke Jakarta Selatan nih. Si Dallas sama Semar, dua ekor. Terus ini si Olympus. Olympus tuh sama Lot ini ke Bandung. Terus si Moskow. Moskow ini ke Bekasi. Terus si Miko ini ke Cianjur ini bareng sama si Nero. Terus si Astra Jingga. Astra Jingga ini aku ke sol ke Bandung nih. Alhamdulillah di jajaran barisan ini tinggal si Tudor yang belum sol. Terus di jajaran belakang juga masih ada beberapa yang belum sol. Ini ada si Saka nih. Si Saka ini belum sol. Saka sama Tokyo ini belum sol. Terus ada si Osaka. Osaka ini deket ini solnya ini ke tetangga sini kan. Terus ada si Joyce. Joy ini sementara kita belum lepas karena dia masih non poel, jadi masih kita tahan. Terus ada si Tokyo. Ini juga belum sol. Terus ada si Davos, ini ke Jakarta nih si Davos. Terus si Boy. Si Boy ke Menteng nih bareng sama si Aldebaran. Terus ada si Jago. Si Jago ini belum sol ini. Jenisnya sapi pegon. Terus si Akira. Akira nih jenis limosin ini juga belum sol. Terus Salvador ini belum sol. Si Luton. Luton ini juga belum sol ini. Kemarin udah sol tapi yang belinya pengennya yang lebih gede. Terus dia diganti nih, diganti sama yang lebih gede nih. Jadi ini sementara belum ada yang ngeboking nih. Kalau si Semar. Si Semar ini ke Jakarta nih barengan sama si Dallas. Terus ini ada si Manggala nih. Manggala ini ke Bogor nih. Manggala ini satu orang ke Bogor nih. Ini alhamdulillah di bagian pet kedua ini yang belum sol masih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih 6 ekor nih yang belum sol nih. Beratnya sekitar 8,5 up. Kecuali si Jago ini. Terus di bagian belakang ada si Nara nih. Si Nara ini walaupun udah puel tapi kita nggak dilepas dulu karena ini kesayangan saya di kandang ini. Terus ada si ini, ada pendetan Belgian ini yang kita masih tahan. Terus si Saka jenis pegonan juga kita tahan. Terus ada si Kyoto. Kyoto ini
belum terboking ini. Si Kyoto. Oh si Hiroshima. Hiroshima ini udah terboking, ini kirim ke Bandung. Terus ada si ini namanya, belum ada namanya ini. Ini beratnya kurang lebih 600. Jenisnya sapi pegon. Ini ada si metal Marlboro ini. Arashima ini. Ini juga belum sol ini. Terus ada si Loy. Jenisnya sapi si metal. Beratnya 850 ini. Ini belum sol nih. Terus di bagian sebelah sini ada si Kriwil ini. Ini saya taruh ke sini karena dari di dekat Manggala itu besinya patah, jadi saya pindahin ke sini. Si Kriwil ini juga belum sol nih. Di bagian sini yang belum sol 1, 2, 3, 4. Jadi di kandang sapi Bos Farm ini yang belum terboking masih ada 11 ekor. Bagi para sapi berkurban yang ingin berkurban sapi premium di Sapi Bos Farm, nanti bisa hubungi nomor HP di deskripsi video. Ini di bagian sini 6, di bagian sini 1 si Tudor yang belum sol. Ya si Tudor. Bagi para sogil kurban yang ingin beli sapi kurban di Sapi Bos Farm, kita jualnya lewat online. Untuk sementara kan kandang kami tutup karena untuk mengantisipasi adanya wabah PMK, kita benar-benar menjaga karena hari raya Idul Adha tinggal sebulan lagi, biar sapinya sehat sampai nanti Idul Adha. Jadi biasanya kan sekarang kita kalau ada yang udah DP, kita telepon, kita lihat video call, terus kirim videonya kondisi sapinya sekarang. Sekali mohon maaf untuk yang ingin berkunjung ke kandang kami, sementara nggak diperbolehin dulu. Bukannya nggak boleh, tapi kan untuk menjaga antisipasi adanya wabah PMK, jadi kita benar-benar ngerawat sapi-sapi para sogil berkurban. Cukup sekian dan terima kasih atas penjelasan video di ini. Bagi para sogil berkurban yang ingin berkurban sapi premium, bisa hubungi nomor di deskripsi kami atau kunjungi Instagram Sapi Bos Farm, karena stok di Sapi Bos Farm tinggal 11 ekor. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.